Presiden Joko Widodo ternyata sudah memberikan wejangan pada istri Kaisang Pangarep, yakni Erina Gudono. Bahkan nasihat Jokowi pada menantunya itu belakangan dibeberkan langsung oleh Kaisang melalui cuitan Twitter. Melalui cuitan tersebut, putra bungsu Jokowi itu menyebutkan bahwa Erina bercerita saat sungkeman seusai akad nikah. Dijelaskan oleh Kaisang bahwa Erina diminta bersabar menghadapi sikap Kaisang. Bahkan Presiden Jokowi mengaku ke istri Kaisang itu, jika sebagai ayah Kaisang, Jokowi pun kesusahan menahan kesabaran saat menghadapi sang anak. Sebelumnya diketahui Kaisang dan Erina telah resmi menikah pada Sabtu 10 Desember 2022 lalu di Pendopo Agung Ambarukmo, Sleman, Yogyakarta. Sebelum melaksanakan akad nikah, Kaisang Pangarep mengaku sudah berlatih pengucapan ijab kabul sejak 6 bulan lalu. Meski raut wajah Kaisang sempat tegang, namun seketika berubah menjadi sumringah seusai penghulu dan saksi mengesahkan keduanya menjadi suami istri. Seusai ijab kabul, diketahui Kaisang Pangarep pun mengungkapkan jika ia merasa deg-degan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!